Woman strong. Draspite, prepare, Drusia. Assalamualaikum, Drusia. Menyezaput, Drusia Al-Surya. Spasiba, Ruskia. Okay guys, today I wanna react video about last inhabitants of the abandoned village in Dagestan, Russia, nowadays ASMR sounds. Tepuk ya, kochi video reaksiuna last inhabitants of the abandoned village in Dagestan, Russia. Seperti apa? Kita langsung aja guys, lihat videonya. Let's get started. Pomostri moye video. Musiknya berasa banget ya, musik Rusia. Okay guys, oh ya ampun guys, I feel like I'm in the old days. So nice. It's a nice village. Okay. So, it's live potatoes. Yeah, the Dagestan majority, but I don't know. Up 50% majority Muslim. But I don't know how many percent Muslim in the Dagestan. Really guys, ini lebih apa ya, suasananya lebih kayak gimana ya, lebih tenang gitu loh guys, jauh ya dari hiruk pikuk kota kayak gitu. Ini situasi yang menurut aku sih benar-benar damai banget. Masa sementara itu Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang Indo Sutra mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Di kampung aku juga ada yang seperti ini guys. Jadi kalau mengambil air bersih itu mesti jauh banget ke bukit gitu, karena di bukit ada air mata air jernih. Jadi belum ada pam gitu. Tapi kalau sekarang udah ada pam. Woman strong. Kaki ibunya kuat banget guys ya. Really mother strong. Do you hear me? Do you hear guys? Do you hear that? Yes guys, it's really I hear accent. Sure. Pemirsa, meledaknya jumlah warga yang terdampak di perumahan Pondok Suryaman dalam Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, memaksa para warga mutu di rumah masjid di Kelurahan Timur tidak mengalami rasa kecepat dan sangat kecepat. Jadi tungku pemasakannya aja masih tradisional banget guys ya. And ya, yeah, his son. Atau apa yang dia lakuinnya? Oke, okay, itu kayak jerami sama. Oke okay, guys. Oh jadi dia mau bikin kayak apa, bara api gitu loh guys.
Jadi kayunya dipotong kecil-kecil gitu. Good sign. Very nice. Okay, guys. Pemirsa sebuah daerah di Pulau Jawa hari ini bersiap menjelang PPKM darurat yang akan dilakukan mulai besok 3 Juli. Berbagai persiapan infrastruktur termasuk peningkatan ruas jalan untuk peningkatan mobilitas. Oh, jadi kayu-kayu yang udah dipotong tadi guys ya untuk dibuat batu bara gitu dimasukin tuh ke tungku. Namanya itu bukan tungku deh, open ya, open zaman-zaman dulu gitu guys. Kalau di tempat aku namanya itu koset guys, atau bahasa Indonesianya korek api. Oke. It's really traditional life. Tapi yang seperti ini yang bikin ngangenin tau gak guys, suasananya gitu loh, yang tenang gitu, jauh dari hiruk pikuk kota gitu kan guys. Oh benar-benar. Emang jam dulu tuh strong banget dan gak ada lah yang namanya penyakit yang aneh-aneh ya kan guys. Gak seperti sekarang kan. Ada penyakit COVID lah, and flu burung lah. Untuk apa? Hewan ternaknya. Biasanya ini kan kerjaan laki-laki guys ya, tapi ternyata sang ibu pun mampu melakukannya. Strong banget. Jadi dia memerah memerah sapi guys ya, biar dapat bisa minum susu sapi gitu. Jadi nggak mesti ke warung guys, kalau mau ya tinggal ambil gitu kan guys. Benar-benar very very healthy. Oh ya, berasa damai banget ya. Oh, di perahunya. Kayak bison gak sih? Oh, bukan guys. Sapi. Baik, F7 dilakukan apel siaga pada hari ini yang dilaksanakan di Makoda di Mahakam Wijaya adalah untuk menyiapkan ada juga ya tetangga-tetangganya gitu guys. Gak tahu itu tetangganya atau kerabatnya, mungkin tetangganya kali guys ya. Guys, aku nggak tahu mereka ngomong apa ya. I don't know what they say, but aku juga tahu bahasa Rusia itu sedikit-sedikit banget karena masih belajar banget, guys ya.
Ini saya kayak istilahnya dia sebutin out kuda di mana gitu. Jadi tahu sedikit-sedikit guys, kayak eta kan pese pese. Tuh. Aduh, enak banget dong guys. Ya kan, susu tinggal ngambil, tinggal merah aja ya kan. Alami lebih sehat ya kan guys. Terus disaringin dulu. Oke. Jadi abis itu dimasakin tuh guys. Jadi nggak langsung diminum dulu ya, dimasakin. Si ibunya mungkin lagi mau bikin nih guys, cake ya, yeah, but I don't know what is the name that cake guys. Jadi kepengen bikin ini juga, aku bikin kue guys. Ngeliatinnya pasti ini enak banget ya kan. Oh, jadi kuenya itu guys ya, dipipih-pipihin gitu, dibulat-bulat ya. Oh, bara apinya juga dari Bogel. Apa ya namanya, Bogel ya, Bogel jagung gitu guys. Benar-benar tradisional banget. Dan itu pastinya langka banget guys ya. So nice. Okay. Oh, ini guys kue yang tadi ibunya bikin. Itu kayak tofu ya kalau sekilas, kayak apa, tahu, tapi itu bukan tahu guys, itu kue ya, cake, but I don't know what is the name. So of course ya, yeah, very very delicious, very yummy. Eta yummy. Oh, itu kuaci biji, apa kuaci biji bunga matahari guys. Itu favorit aku banget tuh guys, makanan favorit aku banget. Oh, ini makannya sama-sama gitu. Aduh, tambah enak banget dong ya kan. Jadi makannya makan bersama-sama gitu. Oke. Oh. Ya, kalau di negara Eropa itu emang terkenal banget dengan saus tomatnya, guys ya. Walaupun rasanya nggak terlalu ya asam rasa ini tomat guys, maksudnya nggak seperti di Indonesia kan terkenal dengan rasa-rasa micin yang kuat lah guys ya. Sosis guys, that sosis. Yummy.
Summer season itu benar-benar ya kayak kayak membuat kita itu merasa bahwa oh seperti ini mungkin di zamannya dulu banget ya, dimana gak ada yang namanya internet ya kan guys, dan benar-benar peralatan masaknya pun benar-benar tradisional banget guys ya. Gimana menurut kalian guys, itu benar-benar wow indah banget ya Dagestan, dan benar-benar apa ya, suatu desa yang penuh kedamaian ya, ke apa ya, tentram, sejuk, dan ya buat apa masyarakatnya pun menjadi kayak sejahtera dan hidup yang sederhana itu lebih menyenangkan gitu. Oke, so sampai di sini dulu guys untuk video reaction aku Village in the Dagestan. So dari negara mana lagi yang bakal aku bikin videonya, video reactionnya, tetap stay di my YouTube channel. So guys, don't forget to support me with subscribe, like, share, and comment. Thank you guys. So sampai jumpa lagi guys. See you. Paka. Paka.